sopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doalah untuk mereka berdua dengan berkata, wahai Tuhanku, cuculah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa aku masih kecil. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintah-perintahnya. Maka sesungguhnya ia adalah maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah kamu membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dan jika engkau terpaksa berpaling, yakni tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang kau harapkan, maka kalah katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati mereka. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau mengulurkan dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. Sesungguhnya Tuhanmu telah meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki menurut undang-undang peraturannya, dan ia juga menyempitkan menurut yang demikian. Sesungguhnya Dia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut akan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah merupakan satu kesalahan yang besar. Alhamdulillah, kita cuba merenung, kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca tadi melalui kitab tafsir kita tadi. Dan Tuhan memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain daripadanya. Dimulakan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kalau kita buka daripada ayat ke-36 surah An-Nisa, Allah ajar kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dimulakan dengan hak Allah dulu. Sembah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Atas kepada Allah, Allah ni disuruh kita sembah. Jangan sekutukan, jangan kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab disyirik kepada Allah ni merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang amat besar. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu ni buat baik kepada, jangan sekutukan sesuatu, dan buat baik. Wabil walidaini ihsana. Dengan mak bapak kita tak boleh sembah. Dengan mak bapak kita disuruh buat baik kepada kedua-duanya. Dan kepada kedua dengan sebaik-baik, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Kadang-kadang kita perlu mak kita ni rezeki sampai usia mak kita ni lanjut. Tua, pikun, nyanyuk sampai dia tak tahu lagi apa yang dia tahu dulu. Ni suasana. Ada orang dipanjangkan usia dia dan ada orang usia dia pendek. Tapi kalau kita bela mak ayah kita sampai usia dia tua lanjut, maka dalam perayaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan keduanya perkataan ah. Ah itu dengan woi. Woi itu tinggi. Woi. Ah ni tak boleh tinggi mana. Ah tak boleh jauh mana. Makna perkataan ni sedikit tinggi pun tidak boleh kita ucap kepada mak kita, ayah kita. Itu Islam ajar kepada kita begitu. Islam ajar adab yang pertama, adab kepada Allah kerana Allah bagi kita kehidupan. Adab kedua mak bapak kerana dia membela mendidik kita, kan? Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Inilah yang Islam ajar. Islam ajar akhlak-akhlak kita kepada kedua mak bapak kita, bagaimana akhlak kita. Akan datang kita akan, kalau hari ini kita ada mak bapak, esok akan datang kita pun akan jadi bapak juga. Anak-anak kita akan macam mana dengan kita tadi.
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kalau dua mak bapak kita ni dah tua, maka cakap dengan suara yang perlahan. Rendah, orang kata dalam keadaan tidak menengking mereka. Biasanya orang tua ni dia sensitif sikit. Tapi kadang-kadang orang cakap lepas juga, dah tua tu bangka, tu payah tu. Dengan mak bapak kita, Islam suruh kita ni supaya cakap dengan baik. Dan Tuhanmu, dan kasihlah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik kamu waktu kamu kecil. Bagaimana dididik kita masa kecil, kenangkan balik. Kalau ditakdirkan kita dia tak sayang kepada kita, dah lama kita ni meninggal dunia kan? Dia abaikan kita. Tapi oleh kerana dia sayang kita, dia bela kita dengan penuh kasih sayang sampailah kita dewasa. Allah SWT berfirman bahawa Tuhanmu wahai Muhammad telah merintahkan dan memesankan, hendaklah kamu tidak menyembah selain dari Allah. Ini semua kita tahu, semua kita dah baca. Tapi ramai lagi manusia yang masih menyembah selain daripada Allah. Walaupun kita tengok hari ini kita ramai yang menyembah Allah, tapi lebih ramai dari yang menyembah patung-patung berhala. Saya baca dalam sepotong hadis riwayat Muslim, dia mengatakan nanti saat orang kafir tadi dibawa digiring ke neraka, lalu Allah Ta'ala tanya kepada dia, apa pandanganmu kalau dunia ini menjadi milik kamu? Hendaklah kamu gunakan dunia ini untuk tebus diri kamu. Malah bahkan disebut dua kali dunia ini. Dunia ini milik kamu, sekali lagi dunia ini semua jadi milik kamu. Maka hendaklah kamu gunakan untuk tebus diri kamu supaya kamu dapat masuk syurga Allah. Maka orang jawab, orang kafir jawab, segera mau. Segera dia nak. Tapi dia lupa setelah dia mati, maka harta yang ditinggalkan bukan lagi milik dia. Bukan lagi jadi milik dia dan menjadi milik waris dia. Dan Allah kata kalau begitu, lalu begitulah Allah kata, kenapa masa kamu di dunia dulu aku minta kamu sikit aja supaya menyembah aku, jangan syirikkan aku. Kenapa kamu pergi syirikkan aku? Kamu menyembah patung-patung berhala. Topekong-topekong yang tidak berkuasa menghidupkan, tidak berkuasa mematikan. Kenapa kamu sembah patung-patung sebegitu? Kenapa kamu tak nak sembah aku, kata Allah. Dan di samping itu, hendaklah kamu berbuat baik, bersikap baik-baik dan hormat kepada kedua ibu bapa. Jika kedua bapa, ibu bapamu atau salah seorang di antara mereka keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, kita jaga dia. Dia tua. Bila tua ni kadang-kadang ada yang nyanyok, ada yang main naik kencing, ada yang main tai. Boleh sabar tak agak-agak? Itu yang dia kata, anak ibu yang satu boleh jaga anak yang 10. Tapi anak yang 10 belum tentu boleh jaga ibu yang satu. Betul tak betul? Anak yang 10 belum tentu boleh menjaga ibu yang satu. Kan? Anak ibu yang satu boleh jaga anak 10. Itu keadaan hari ini. Dan janganlah sekali-kali kamu memperdengar kepada mereka salah satu daripada salah seorang di antara mereka dengan kata-kata yang kasar, yang tidak sopan. Bahkan sepatah kata ah atau uh, jangan sekali-kali kamu lontarkan di hadapan mereka. Jangan kata ah, uh, tak boleh. Cakaplah dia dengan lemah lembut. Kena pula usia dia dah lanjut tua, dia ada perasaan, dia ada hati dia, maka kita jagalah perasaan hati dia, jangan terguris. Kan? Ada orang dijaga mak dia, mak dia tak boleh berak, tak boleh nak bangun, nak bangun besar tak boleh, kat situlah. Jadi anak ni menguruskan, hebatnya anak ni menguruskan sampai habis selesai. Dan janganlah kamu membentak-bentak mereka berdua atau salah seorang di antara mereka, tetapi sebaliknya hendaklah kamu mengucapkan kata-kata hormat, sopan, lemah lembut di hadapan mereka, dan hendaklah dirimu kepada mereka dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah untuk mereka berdua dengan mengucapkan, ya Tuhanku, kasihanilah dan rahmatilah kedua ayah ibuku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu aku masih kecil dengan penuh kasih sayang. Ini perintah Allah. Allah yang perintahkan kita ni tuan-tuan supaya buat baik kepada mak bapak. Itu yang saya sebut kepada tuan-tuan marin, perintah Allah yang berkembar, perintah Allah yang merangkai. Dulu saya sebut ada 4 ke 5 perintah Allah yang tak sempurna satu, melainkan kena buat dua-dua sekali.
Ada dua tu dia buat, perintah tu dinamakan perintah berkembar ataupun perintah berangkai. Yang pertama bila Allah kata wa'budullah wala tusyriku bihi syai'ah wabil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan sekutu, buat baik kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, ati'ullah dikembar dengan wa'ati'u rasul. Dengan makna wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada rasul. Yang ketiga, wa'aqimu salah tawa'atu zakah. Dirikan sembahyang dan disuruh keluarkan zakat. Ini perintah berkembar, dua juga. Yang ketiga, yang keempat, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada lima tadi kan? Satu, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembah Allah, buat baik kepada kedua ibu bapa. Dua, ati'ullah dikembar dengan wa'ati'u rasul. Tiga, wa'aqimu salah tawa'atu zakah. Tiga. Empat, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik, kemudian cegah orang buat jahat. Suruh orang buat baik tapi tak cegah buat jahat, maka tak makna lagi. Dan yang akhir sekali, apa tadi yang kelima tadi? Wa'aqimu salata wa atu zakah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ada lima perintah berkembang tadi. Dan janganlah dia kata, taklah kamu berkata dengan sopan lemah lembut di hadapan mereka, rendahkanlah dirimu kerana mereka berdua penuh kasih sayang, dan berdoalah untuk mereka berdua dengan mengucapkan, ya Tuhanku, kasihanilah dan rahmatilah aku kedua ibu bapaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu aku masih kecil dengan penuh kasih sayang. Dan di bawah ini dikutipkan beberapa hadis mengenai kata karamah anak terhadap ibu bapanya, diriwayatkan oleh berbagai rawi daripada Anas bin Malik. Amin, amin, amin. Bertanya seorang sahabat, mengapa Rasulullah mengucapkan amin tiga kali? Lalu beliau menjawab, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan berkata, hai Muhammad, hina-dinalah seorang yang mendengar namamu disebut lalu ia tidak berselawat untukmu. Satu, hina-dina orang yang dengar nama Nabi disebut tapi dia tak selawat ke atas Nabi. Amin. Maka berucaplah aku amin. Kemudian berkata lagi, hina dinalah seorang yang mengalami datangnya bulan Ramadan, namun hingga bulan itu berakhir ia tidak memperoleh ampunan daripada Allah Ta'ala. Naik tangga kedua. Tapi bulan Ramadan itu bulan maghfirah, ia tidak mendapat keampunan dari Allah. Maka Nabi mengaminkan dan beroleh ampunan Allah dari dosa-dosanya. Ucapkanlah amin. Lalu berucap aku amin. Kemudian berkata lagi Jibril kepadaku, hina-dinalah orang yang selama hidupnya mengalami kehadiran ibu bapanya atau salah seorang di antara keduanya, namun mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga. Katakanlah amin. Hina-dinalah orang yang selama hidupnya mengalami kehadiran ibu bapa, ada dua mak bapa, atau salah seorang di antara keduanya, namun mereka tidak sempat memasukkannya ke dalam syurga. Katakanlah amin. Itu dia tak dapat nak bantu dua mak bapak dia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Malik, satu hadis lain, barang siapa yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim, maka ia akan menjadikan penebusnya dari api neraka. Tiap tulang dari tulang hamba-hamba sahaya itu menjadi penebus bagi tulang-tulangnya. Dan barang siapa yang selama hidupnya mengalami kehadiran salah seorang di antara kedua ibu bapanya, namun ia tidak sempat memperoleh ampunan Allah, maka jadi jauhkan ia dari lindungan Allah. Dan barang siapa yang menampung seorang anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang Islam dengan menjamin makanan minumannya sampai ia tidak membutuhkan tampungannya, pastilah orang itu akan masuk syurga Allah. Tu lagi sekali tentang kelebihan bela mak bapak kita dan kelebihan membela anak yatim sampai anak yatim itu tidak meminta-minta. Hari ni kalau kita ada mak bapak, maka disuruh dulu buat baik kepada kedua mak bapak kita. Masih kalau ada lagi. Macam saya dah tak ada, yang ada bapak mentua dengan mak mentua je. Bapak betul dah tak ada, mak betul dah tak ada.
Siapa pula yang beri makan kepada anak yatim sampai anak mati ini tidak meminta-minta, maka insya-Allah Allah beri kepadanya ganjaran syurga itu sendiri. Ha, ini kita besok, saya tengok tempat lalu tadi tajaan berbuka puasa. Orang Melayu trend dia tak. Biasanya muka-muka ni hari bulan Syakban mula buat kenduri. Rata-rata kenduri. Pagi petang siang malam kenduri. Ramadan besok dia tak bagi makan. Tunggu raya baru buat open house. Ha, patutnya Ramadan itu beri makan orang. Besar pahalanya orang yang lapar kan. Ha, ni kita tengok masyarakat-masyarakat kita hari ni. Biasanya time raya baru besok dibuat open house. Time puasa ni dia tak bagi orang makan. Patutnya puasa tadi beri orang makan jamuan buka puasa. Kalau ada setengah-setengah masjid, sekarang ni ada tuan-tuan setengah-setengah masjid yang taja program nak buat program buka masjid, buka puasa. Saya dapat makluman tadi, Pek Raja apa? Pek Raja akan ada program buka puasa. Carilah masjid-masjid mana dapat satu hari pun jadilah untuk menaja orang berbuka puasa. Kan? Ha, kalau ada lah, kalau ada. Di sekolah saya pun biasanya ada program, tapi ada penyumbang tetap. Kalau di sekolah saya tu ada penyumbang tetap yang tiap-tiap tahun dipajak. Saya ingat dah 9 tahun, 10 tahun. Dia akan bagi kepada pelajar-pelajar tu semua jamuan buka puasa. Ada seorang kontraktor. Dia akan ambil tiap-tiap tahun. Jadi kita carilah, tak dapat yang jauh, dekat-dekat. Jadilah beri taji orang buka puasa kan. Besarnya pahala, maka dia dapat pahala orang berpuasa itu sendiri. Besarnya tadi. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Malik bin Rabi'ah yang menceritakan, tatkala pada satu ketika aku duduk bersama Rasulullah, maka datang kepadaku seorang sahabat Ansar seraya bertanya, "Ya Rasulullah, masihkah ada sesuatu kewajipan atas diriku terhadap kedua ibu bapaku setelah mereka meninggal dunia?" Maka Rasulullah menjawab, "Nikmah usalu arba, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa ikrama sadiqihima wa salatu rahman allati la rahimalak illa man kila liha ma fahuwa alladhi baki alaika min birihima ba'da mautihima." Ya, empat macam kewajipan, iaitu menyembahyangkan jenazah, menyembahyangi jenazah mereka dan beristighfar, memohon ampun bagi mereka. Kalau ayah kita dah tak ada, maka sembahyangkan jenazah dia dan mintakan ampun untuk dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan melunasi dan melaksanakan janji dia. Mana hutang-hutang dia, janji-janji yang belum ditunaikan, maka tunaikan. Dan menghormati teman-teman mereka dan kawan-kawan mereka, dan bersilaturahim kepada sanak saudara keluarga mereka. Itulah yang masih harus engkau bertikan kepada ayah ibumu sesudah mereka itu tiada. Ha, bila mak kita meninggalkan dunia, kita sembahyangkan jenazah dia dan kita minta ampunkan untuk dia. Ha, mintakan ampun untuk dia itu tadi kan. Bersedekah boleh niatkan untuk dia, pahalanya niatkan untuk dia tadi. Itu yang kita boleh buat kan, selama mana kita hidup. Besok kita dah tak ada, tak ada lagi orang akan mendoakan dia agaknya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Jahimah yang mendengarkan Jahimah, ayahnya bercerita, "Aku datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, aku ingin turut berjihad dan ingin mendengar nasihatmu.' Maka bersabda Rasulullah, 'Fahallaka min ummi?' Qala, 'Na'am.' Qala, 'Fa'aldhamaha fa innal jannah 'inda rijlaiha.' 'Apakah engkau masih punya ibu?' 'Masih,' jawabku. 'Jika demikian, jangan engkau tinggalkan dia dan adalah selalu di sampingnya, kerana syurga itu adalah di bawah kedua tapak kakinya.'" Ha, jangan tuan-tuan angkat bola bawah tapak kaki dia. Tak ada pun ustaz. Ha, bukan itu maksudnya keredaan dua mak bapak kita tadi tu kan. Dalam satu hadis yang lain,
maka sesungguhnya Allah berpesan kepadanya, kepadamu tentang ayah-ayahmu. Allah berpesan kepadamu tentang ibu-ibumu, berpesan tentang ibu-ibumu dan berpesan tentang ibu-ibumu. Kemudian dia berpesan tentang keluarga yang terdekat dan yang terdekat. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazar bin Sulaiman bin Buraidah yang mendengarkan ayahnya bercerita bahawa ada seorang bertanya kepada setelah ia melakukan tawaf sambil memanggil ibunya di atas punggungnya, adakah aku telah memenuhi kewajipanku terhadap ibuku? Rasulullah menjawab, belum, walaupun untuk sekali nafas. Begitu besar pengorbanan ibu ni bagi orang yang faham lah tuan. Kalau dah pikul anak tadi, pikul mak dia tu pun bawa pergi tawaf keliling Kaabah tu, tapi pusing kali tujuh tu, walaupun begitu besar yang kita nampak besar, senapas dia bernapas tu untuk melahirkan kita, nak mengempuh nafas nak keluarkan anak tu pun tak terbalas. Nak cerita betapa besarnya kebaikan ibu kita kepada kita tu sendiri, tuan-tuan. Jadi masih ada lagi ni, buatlah baik, kan, buat baik, lebih besar kelebihan fadilat dia tadi. Kemudian Tuhanmu telah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu seorang yang baik, maka sungguhnya dia maha berkampul lagi maha. Mana tadi? Mana? Dan ayat ini mengenai seorang yang terburu-buru nafsu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada ayah ibunya, padahal bukan bermaksud menyakiti hati mereka atau melakukan suatu perbuatan yang keliru, padahal dalam hatinya bermaksud baik dengan perbuatan itu. Maka Allah berfirman, Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kadang-kadang kanak kita ni kadang-kadang macam mengongot lah. Ayat ini mengenai seorang yang terburu nafsu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap ibu bapanya, padahal bukan bermaksud menyakiti, tapi maksud nasihat. Tapi maknya kecil hati, maknya merajuk. Wahai, dia cakap tu betul. Maka atau melakukan sesuatu perbuatan keliru padahal dalam hatinya bermaksud baik dengan perbuatan itu, maka Allah berfirman, Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Kadang-kadang kan berlaku begitu. Kita nasihat ayah kita ni, kita tinggi sikit suara sikit, tapi niat kita tu baik, cuma mak kita tak faham. Maka Allah lebih mengetahui. Sungguhnya dia maha pengampun lagi orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, kembali taat sesudah tidak melakukan maksiat lagi, dan memberikan kepada keluarga-keluarga yang terdekat dalam haknya, dan janganlah kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Pada ayat 26, sungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Seterusnya Allah Ta'ala tak bagi kita memboroskan harta bukan pada tempat dia. Biasa kita ni musim-musim nak raya ni, belum puasa lagi dah cerita raya, langsih dah mula bertukar. Biasanya dah bertukar langsih dah ni, setahun satu. Tak perlulah tuan-tuan, mungkin langsir ni agaknya kalau tukar pun 3 tahun sekali agaknya, 4 tahun sekali agaknya. Tapi kadang-kadang ada orang begitu, tukar langsir ni. Setahun tukar 3 kali langsir, apalagi teruk. Jadi jangan menghambuskan harta kamu ini secara boros. Islam tak suruh kita berboros. Innal mubadhirina kana ikhwana syayatin, saudara syaitan. Dalam bulan Ramadan, jangan boros masa, jangan boros tenaga, jangan boros harta. Kadang-kadang beli kuih sampai, kan Ramadan ni semua tengok sedap tak? Tengok sana sedap, tengok sedap. Tiang letrek pun kalau dicat, lawa pun sedap pegaknya. Bulan Ramadan ni selera kita kan dia beri dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika berbuka puasa, yang kedua kegembiraan ketika berhadap kepada Allah besok pada hari akhirat besok. Tapi biasanya orang buka puasa ni, ikan kering masak lemak pun sedap makan. Biasanya begitu tuan. Sedap saja kan. Itu kelebihan orang berpuasa tu tadi. Maka wala bagaimanapun, Islam larang kita berboros. Ada duit banyak, ada harta banyak, maka buatlah sumbangan yang banyak pada jalan agama Allah. Kan?
Ha, itu tadi. Sesungguhnya pemurus itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka memperoleh rahmat dari Tuhan yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Telah dalam ayat terdahulu Allah menyebutkan sebagaimana seharusnya anak-anak bersifat dengan pergaulannya dengan ayah ibunya, maka dalam ayat ini Allah merintahkan hamba-hambanya supaya berbuat baik terhadap keluarganya yang dekat. Buat baik pula dengan keluarga-keluarga yang dekat, adik-beradik, saudara mara, kena buat baik dengan memberikannya, dengan memberikan haknya. Kalau ada harta sumbangan, tengok dia susah, bagi kepada dia. Dan demikian pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, orang yang keputusan tak ada duit, mohon sumbangan, kita bagi. Akan tetapi hendaklah jangan membazir, jangan terlalu membazir, satu. Dan jangan menghamburkan hartanya bukan pada tempatnya, belanja benda maksiat. Kadang-kadang kita ni minta mak cakap lah, derma RM2, beli rokok RM17. Nanti ada yang kecil hati pula, derma RM2, lalu tabung derma RM2, itu untuk akhirat. Tapi untuk isap rokok RM17 kadang-kadang. Tak cakap apa pun kadang-kadang. Itu dalam bab itu. Dalam Islam kita tak terlalu permurah pun jangan, terlalu kedekut pun jangan. Sedang-sedang. Sedang-sedang mana terlalu pemurah, habis semua dibelanja. Sampai di sini kita disimpan duit. Dia sampai sini kita disimpan duit. Ataupun terlalu kedekut, simpul mati. Dah ikat belit bawah, taruh bawah kain, simpul lagi. Kedekut, gigil nak bagi. Dia jangan macam tu. Jangan terlalu permurah, jangan terlalu kedekut. Sedang-sedang, cantik. Ada sedikit, bagi. Kan, sikit untuk simpan keluarga, anak-anak dan sebagainya tadi. Dan kerana orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Tuan-tuan, jangan sepupu ke adik-beradik, Ustaz. Geng-geng dia lah tu, tuan-tuan. Syaitan ni di jenis pembaziran tadi. Lebih teruk, pembaziran masa. Antara pembaziran masa, banyak dibazirkan masa dengan benda-benda yang lara. Kan? Akan dan sekutu-sekutu bagi mereka, dan sedah syaitan itulah makhluk yang mengingkari nikmat Allah, melanggar perintahnya dan tidak taat kepadanya. Allah selanjutnya berfirman bahawa jika engkau berpaling dari kerabatmu yang dekat dan tidak dapat memberikan apa-apa kerana tidak ada yang dapat engkau berikan, maka katakanlah kepada mereka dengan kata-kata dan ucapan yang pantas. Kalau kita tak boleh bagi, maka cakaplah dengan baik-baik. Jangan kita pergi hambur ni, maki dia. Cakap dengan baik-baik kepada mereka dengan kata-kata dan ucapan yang pantas, halus dan lembut, serta berilah janji kepada mereka bahawa sewaktu-waktu datang rezeki Allah, mereka akan peroleh apa yang mereka harapkan. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti, saya akan sumbang kepada awak, InsyaAllah. Doakanlah. Bersabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang bermaksud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim kepada anak keluarganya. Siapa yang nak, dia kata, panjang umurnya, hendaklah dia jalinkan hubungan tali silaturahim. Di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan memang umur dia panjang. Wallahu a'lam. Allah sahaja lebih mengetahui. Adapun pandangan yang kedua, maksud umur dia panjang ialah kebaikan dia orang ingat lama. Orang akan ingat dia lama. Sebab ada manusia, tuan, dia meninggal dunia, pagi dia ke bumi, petang orang dah tak ingat dah. Tapi ada orang dia meninggal dunia, bertahun-tahun dia pergi meninggal dunia, orang masih lagi ingat kepada dia. Ini bila ingat, orang ucapkan, orang hadiahkanlah Fatihah ke apa dan sebagainya, tuan-tuan, dia kata. Hendaklah dia ni bersilaturahim kepada anak keluarganya tadi. Nanti kita akan sambung pada ayat 29 tadi. Dan jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu menghulurkannya kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesat. Sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita sambung sikit lagi ya.
Dan makna Allah berfirman mentahkan ampunnya berlaku wajar dalam kehidupan tu, mencela dan kebakhilan dan melarang kemungkiran, maka jangan engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada leher. Diibaratkan begitulah, terbelenggu terikat pada leher begini sampai dia tidak mahu menyumbang. Lalu tabung dia tengok aje, buat tak nampak aje. Lalu dia tabung, buat tak nampak aje. Ada jenis macam tu, tak banyak sikit pun lagi sumbangan. Tadi tuan-tuan, semalam ada seorang jumpa saya dekat Batu Pahat, nak buat surau ustaz dekat taman dia. Saya mohon peruntukan tapi tak dapat-dapat ustaz. Maka saya pergi pejabat agama. Bila pergi pejabat agama, buat surat mohonan untuk cari sumbangan orang ramai. Saya kata, carilah. Kebetulan semalam saya kuliah dekat Masjid Jamek Parit Maimun, Parit Sulong. Cikgu tu datang jumpa saya, bawa surat tu, ni ustaz, kalau ada orang nak nyumbang untuk pembinaan surau di taman saya, maka dialu-alukan. Ada lagi surat tu dalam kereta, saya pun tak sempat baca lagi. Dan sibuk sangat tuan, makin tua ni makin sibuk, dia nak baca pun tak sempat. Jadi walau bagaimanapun, saya cakap dengan dia, panjangkan sikut tempoh masa ni. Dia kata pejabat agama bagi tempoh 2 tahun untuk surat itu laku digunakan untuk kutipan sumbangan derma pembinaan sebuah surau. Jadi kalau tuan-tuan ada nak bagi, nanti rasa saya dalam kereta saya tu ada buku sumbangan tu, resit tuan. Kita tak tahu mana satu. Saya selalu cakap, daripada benih yang kita tanam ini, yang mana yang bercambah kita tak tahu tuan-tuan. Yang mana yang akan tunas bertunas, yang mana dapat hasil kita tak tahu. Yang pentingnya kita bertanam lah tuan-tuan. Okey, sambung balik tadi. Maka dan dikandat kerana pelik, dan jangan pula engkau mengeluarkan tanganmu dan membukakan selebar-lebarnya sehingga engkau membazir. Maknanya keluarkan habis harta sampai langsung tak ada. Dan menafkahkan harta itu di luar batas kemampuanmu dan membelanjakan lebih banyak dari pendapatan, engkau akan menjadi tercela dan dijauhi orang jika engkau pelit, dan akan menjadi tercela dan dijauhi orang jika engkau dan bakhil, dan akan menyesal di kemudian hari jika kemubaziranmu mengakibatkan milikmu menyusut sehingga engkau tidak dapat membuat sesuatu yang engkau akan belanjakan. Dan Tuhanmu sesungguhnya yang melapangkan rezeki atau menyempitkan. Dia yang berkuasa melapangkan rezeki dan dia berkuasa menyempitkan. Sebab tu yang saya tanya kepada tuan-tuan tempoh hari, dalam tuan-tuan masuk dalam masjid ni dah bertahun-tahun ni, ada berapa kipas yang tergantung ni? Berapa kipas yang tergantung ni? 2 saat dari sekarang, siapa dapat jumpa saya bagi RM3.50. 1, 2. Tak ada seorang pun tahu berapa kipas. Saya yang duduk depan ni pun tak tahu berapa kipas yang ada atas kepala saya. Sebab bukan kerja saya masuk masjid ni nak kira kipas. Banyak lagi kerja saya lain. Banyak lagi kerja. Begitu juga tuan-tuan bukan datang, jangan kira, dah tak payah kira dah. Aku saja tanya, jangan kira. Besok aku tak tanya lagi soalan ni. Jadi bukan kerja kita nak kira kipas. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada benda yang penting dan ada benda yang terlebih penting. Benda yang penting nak cari rezeki. Hari Jumaat hari tu saya kuliah dekat Parit Berupuk. Habis sahaja kuliah, makan mie kurus sepinggan penuh tu, kenyang dah makan, orang bungkus lagi seplastik mie kurus. Kalau dekat Kesang lagilah tuan-tuan. Kalau dekat Kesang, kalau tuan-tuan pergi, hai, makan seminggu silat raya tak habis. Dia punya makanan punya banyak, punya makanan bawa balik tuan. Pergilah tak tahu sekali-sekali subuh hari Sabtu. Hari Sabtu subuh tu biasanya kita buat kuliah subuh. Kecuali minggu depan ni tak ada, saya dekat Bukit Kangkar. Biasa minggu lain tu insya-Allah ada. Habis haja kuliah dia bungkus makan. Bila makan siap bawa balik lagi, dapat lagi duit balik. Tengah hari kuliah pula dekat Pergam kan, dalam perjalanan pusing bandar jumpa Tok Sami. Tok Sami yang pakai baju oren, yang kepala tak botak tu, jalan dekat atas jalan tar tu, saja aja dia berjalan.
Selipar tak pakai. Tapi dia berjalan atas batu tu saja aja dia berjalan. Pelik aku tengok. Apa asal dia boleh berjalan dengan tak pakai kasut, dengan tak pakai topi pun tak pakai jalan. Kan? Tak rasa panas ke? Kita pun balik test lah tuan-tuan, rumah dia tar sikit tu berjalan lah, buka selipar. Panas melompat-lompat. Rupa je, beginilah umpama hati ni. Hati ni kalau dia keras, tuan-tuan bacalah cerita neraka ni macam mana baca pun. Bacalah Allah kata, illa amimau wa rasaqah. Dalam neraka ni tidak ada minuman, melainkan air yang panas mendidih, menggelegak. Rasaqah tu air orang yang mati 3-4 minggu, busuk jadi bangkai, meleleh air bangkai tu. Air tu menjadi minuman ahli neraka. Dalam surah Naba ada cerita, dalam surah Rasyah ada cerita, dalam surah Al-Infitar ada cerita, dalam surah Al-A'la ada cerita. Ceritalah seksa neraka macam mana pun, rupanya kalau hati dia jadi tumpul, tak ada makna. Macam kaki tadi, kalau tuan-tuan berjalan sehari, dua hari, seminggu, sebulan atas jalan ni, tak saya, nanti kulit kaki tuan-tuan kebabal. Tahu kebabal? Bahasa arwah mak saya kata kebabal. Orang Melaka kata kaki jadi kematu. Tahu jadi kematu? Bila kaki dah jadi kematu, tuan-tuan pijaklah batu macam mana tajam, tak rasa tajam. Pijaklah batu macam mana panas, tak rasa panas. Pijaklah tai ayam punai itu, yang hijau tu pijak. Kalau sekarang tuan-tuan pijak, rasa kembang kaki, betul? Alamak, ai kembang. Kembang. Tapi kalau dah lama-lama tuan-tuan buka selipar jalan, pijak tai ayam punai dah tak rasa lagi tuan-tuan. Sama juga manusia ni tuan. Kalau hati dia jadi kebabal, dia buat dosa besar mana pun, dia rasa tak bersalah. Tadi saya sempat buka kitab hadis Sahih Muslim, tuan-tuan menceritakan tentang layanan Allah kepada orang yang memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Taala tadi. Jadi kulit kaki kebabal. Saya pun pergi, sampai-sampai sahaja dekat Masjid Bergam tu. Masuk aja, belum masuk pagar lagi, orang dah panggil, "Ustaz, ada apa pula?" kata. Dia bawa buah-buahan, buah kambing kata. Ada lagi sampai hari ni makan tak habis. Tak dalam kereta makan sikit-sikit makan sambil jalan tak. Dua kambing. Habis aja kuliah, "Ustaz, nanti jangan balik dulu eh." "Ada apa?" saya kata. "Ada udang galah sikit." Dia pun bagi udang galah. Orang dah bagi, kita pun tengok udang galah sedapnya balik goreng ni. Suruh simpan dalam kereta. Bila simpan dalam kereta, masuk je dari kereta, keluar balik pergi masjid. Seorang lagi, "Ustaz, kejap eh, tunggu kejap." "Apa lagi?" kata. "Ada udang galah, Ustaz. Dua kampit udang galah." Ini nak cerita kepada tuan-tuan bahawa dalam hidup kita ni ada benda yang penting dan ada benda yang lebih penting. Benda yang penting nak cari rezeki, tetapi rezekinya semua telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz lagi. Benda yang lebih penting ialah nak siapkan bekal bagi perjalanan kita yang jauh, bekal bagi perjalanan kita yang panjang, bekal perjalanan kita yang sukar. Pastikan Ramadan ni kalau kita dapat tuan-tuan, pergunakan Ramadan ni. Ni belum tentu tau, ada orang dua hari lagi nak puasa mati. Jangan buat main. Jadi berdoalah pada Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah aku bulan Ramadan ni Allah, sampaikanlah aku bulan Ramadan. Dah sampai, jangan lupa. Sekarang ni tuan-tuan, saya malam tadi telefon sahabat saya, Sanusi. Tanya dia, "Dari mana?" Dia kata dalam perjalanan daripada KL nak balik Shah Alam. "Ada program." "Program apa?" "Ustaz Nuruddin Marbu Al-Banjari." Dia ni macam PA Ustaz Nuruddin lah. Macam PA Ustaz Nuruddin. Jadi tanya dia, "Macam mana? Program apa? Ciamat Syak Merah?" "Dah Ustaz, habis ciamat apa?" "Apa tadi?" "Aku merinduimu Ramadan." "Hai, lama lagi dah rindu Ramadan." Program orang bandar sana kan. Kalau sekarang ni nak cari jamuan buka puasa, memang dah tak ada lagi lah, silap raya dah penuh orang. Kita dah fikir raya je. Raya ni nak tukar apa? Okay. Sungguhnya di antara hambaku, kata Allah, di antara hambaku, kata Allah dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Inna min ibadi
liman la yusallihu. Sungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak patut baginya selain kemiskinan, dan andaikan aku menjadikan dia kaya, aku akan merosakkan agamanya. Dan ada orang yang tidak patut baginya selain kekayaan, sehingga kalau aku jadikan dia miskin, aku akan merosakkan agamanya. Jaga-jaga. Kadang-kadang ada orang yang dia tak dapat kekayaan, tetapi agama dia dapat. Ada orang dapat kekayaan tapi agama tak dapat. Jadi mana penting tuan-tuan? Nak kekayaan ke nak agama? Ha, agama nombor satu. Jangan dapat kekayaan tapi agama tak dapat. Kalau boleh kita nak agama pun kita dapat, kekayaan pun kita dapat. Kalau bolehnya begitu. Dan saya banyak tanya orang, Islam ni, adakah Islam ini agama yang suruh kita jadi miskin? Tak. Apa dalil dia? Apa dalil Islam bukan agama yang suruh kita jadi miskin? Apa dalilnya? Dalilnya wa aqimus salata wa atuz zakat. Diri sembahyang dan keluarkan zakat. Kalau miskin macam mana nak keluar zakat? Dalil dia apa lagi? Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard. Bila selesai sembahyang bertebar atas muka bumi cari rezeki kurniaan Allah. Ha, itu dalil menunjukkan kan. Ha, cuma orang kita tak faham, dia kata Islam ni agama miskin. Ha, salah. Nabi pun khabarnya bawa unta kan, unta merah tu. Sebab kalau unta merah ni ibarat yang gagah perkasa, macam Mercedes dah kan. Umpama kereta macam Mercedes lah agaknya, agaknya lah kan. Nabi makan kroma ajwa yang paling mahal tu, jangan main-main. Ha, jangan orang kata ini dunia yang kita buang. Salah. Letakkan dunia di tangan, akhirat itu di hati kita. Sikit lagi hadis Nabi. Dan tidak akan kurang harta kerana disedekahkan, dan Allah tidak menambah melainkan kemuliaan bagi hambanya yang menafkahkan hartanya. Dan barang siapa berendah hati kerana Allah, dia akan mengangkat darjatnya. Jangan ingat bila orang miskin, orang berdekah ni tuan dipampu kerana. Tak. Dia akan jadi lebih kaya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ibn Mas'ud, dan bahawa Rasulullah bersabda, tidak menjadi miskin orang yang hidup sederhana dan tidak bakhil dan tidak membazir. Tak akan jadi miskin orang yang hidup sederhana, tidak selalu bakhil dan tidak membazir. Orang ini insyaAllah dia tak akan apa-apa kedana. Sambung nanti, kita akan sambung pada ayat ke-31 sikit lagi . Dan jangan kamu membunuh anakmu kerana takut kemiskinan. Dulu-dulu, orang dulu-dulu bunuh anak takut tak makan. Bunuh anak kerana takut tak makan. Dulu-dulu lah kan, ikat. Diikatnya tak beranak-anak. Tak beranak-anak, anak dua je. Dah diikatnya rupanya dengan tali ropiah. Ha, tak beranak-anak, takut tak makan. Maka Islam larang. Sebab aku yang bagi kamu rezeki. Kalau tuan-tuan tengok, saya tengok kat rumah saya tu, lembu kaki pendek. Tahu lembu kaki pendek? Tahu? Ha, adik-beradik JCB lah. Ha. Dia punya kaki empat. Tapi anak dia aku tengok berbelah-belah. Jalan cantik, dia comel lagi jalan. Hidup kat Allah tu. Ayam kaki dia dua. Dia boleh tampung anak dia, paruh dia satu. Dia boleh tampung anak-anak dia. Ada manusia yang bimbang kadang-kadang, kalau dapat anak tak dapat makan nanti. Tak dapat anak, ada anak tak dapat makan. Tak mananya tuan-tuan. Allah Ta'ala yang bagi kita rezeki. Jadi orang zaman-zaman dahulu kala, dia bunuh anak kerana dia bimbang akan kemiskinan. Ada seorang kawan saya tuan, dia berkahwin tiga. Saya tak sebut nama dia. Kalau sebut nama takut tuan-tuan kenal jadi mempan. Jadi tak sebut nama dia. Ha, bini dia yang pertama tak kerja, bini yang kedua tak kerja, bini yang ketiga cikgu. Anak dia aku tak tahulah sekarang dah berapa, 18 orang ke gitu. Rumahnya sewa, tiga rumah, tiga-tiga sewa, tiga rumah sewa. Cuba tuan-tuan bayangkan, gaji sama banyak dengan gaji saya lebih kurang. Macam mana boleh bini tiga? Saya tanya dia, bini awak nombor satu makan apa, nasi ke batu? Eh, nasi dia. Ha, bini nombor dua nasi juga. Kalau makan batu tu senang sikit kan, makan aja batu, beli batu-batu dua biji, tak lapor-lapor. Makan nasi juga. Bini nombor tiga, nasi lah.
Bini nombor satu makan ikan, bini anak kau sekolah, semua sekolah. Ada apa-apa ke dana? Ini Dualin nak tunjukkan bahawa rezeki ni tuan-tuan Allah bagi, setiap bertambah anak maka bertambahlah rezeki. Itu kadang-kadang orang tak nampak, agak-agaknya dah besar. Macam anak saya tiba-tiba dah besar. Bila masa kau besar budak? Aku pun tak perasan. Jadi kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, bukan kita manusia. Dan sungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa besar. Orang dulu-dulu bunuh dia. Tadi kita baca dekat surau tadi tuan, kisah satu surah daripada surah Hujurat ayat yang ke-9. Semalam saya dekat Batu Pahat, saya baca daripada surah Al-Mujadilah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kisah seorang yang menyerupakan isteri dia dengan mak dia kerana marah. Itu semua hukum-hukum Quran untuk kita belajar dan kita faham. Hari ini kita belajar hukum Quran. Jangan tinggi suara pada dua mak bapak kita. Sembah kepada Allah. Rezeki ni kurniaan Allah, bukan kurniaan manusia. Allah yang bagi. Keyakinan itu kena mantap dalam diri kita. Jangan rasa terlalu pemurah. Jangan terlalu kedekut, takut tak makan. Sesungguhnya rezeki itu Allah bagi kepada kita. Kena letak dalam iman, dalam hati kita ni, rezeki Allah bagi. Ramai kita duk bimbang, anak aku ni besok nak kerja apa lah kalau dia besar, nak kerja apa lah, nak kerja apa buatan. Tuan-tuan tengok burung, dia terbang daripada sarang dia. Bila dia bagi makan kepada anak, dia tinggal sayonara anak. Ada dia dah besar, mak besok kau nak kerja apa nak? Ada. Pandailah anak dia nak cari makan datang. Punya kuatnya tawakalnya kepada Allah. Kita ni kadang-kadang duk risau. Itu benda yang pelik bagi masyarakat kita tuan. Kan? Benda-benda aku tengok malam orang lomba basikal. Berebut orang pergi tengok lomba basikal. Penuh AMJ tu kiri kanan tunggu basikal. Tunggu basikal lalu tuan. Sampai kepada kuliah apa pun tak ada tuan. Kita berhenti sampai situ. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala Maha Penyayang dan menyayangi ampunya yang lebih dari seorang ayah kepada anaknya. Allah melarang orang membunuh anaknya dan menentukan bahagian bagi anak-anak perempuan dalam warisan yang ditinggalkan. Oleh ayah. Hal mana tidak berlaku di zaman jahiliah, bahkan lebih dari itu tidak. Jadi tidak jarang berlaku di zaman jahiliah, bahkan lebih dahsyat tidak jarang. Bahawa seorang ayah membunuh bayi perempuan untuk mengurangi dan meringankan beban. Zaman dulu bila dapat anak perempuan ni dibunuh, menambah beban, dia kata dulu. Itu datang sebelum datangnya Islam. Bila datang Islam, orang Islam, orang perempuan, anak lelaki ada kelebihan dan anak perempuan ada kelebihan. Dia tidak mendiskriminasi. Kalau ada orang kata Islam ni agama yang mendiskriminasi kaum wanita, orang ni bodoh, tak faham. Aku cakap bahasa kasar gitulah. Orang yang katakan Islam ni mendiskriminasi kaum wanita, sebab apa? Saya kata sebab orang lelaki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Dia lupa tanggungjawab nafkah, itu tanggungjawab anak lelaki sepatutnya. Dia kata orang lelaki boleh berkahwin lebih dari satu, orang perempuan tak boleh, mengelat. Dan kalau orang perempuan kahwin empat, nak anak nak dibinkan dengan siapa? Hidung tengok Haji Latif, telinga Haji Mail, mata Haji Musa, nak binkan siapa? Jadi dengan adanya pernikahan barulah dijaga soal rezeki kurniaan Allah. Tuan-tuan tak payah bimbanglah, tak duduk fikir. Itu sebenarnya. Jadi orang yang tak faham yang mengatakan Islam, habis macam mana nak selesaikan hari ni masalah orang perempuan ramai? Cuba tuan-tuan beritahu saya, macam mana? Ni berapa ramai ni? Lelaki ada 400 orang. Lebih kuranglah 400 orang. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Sampai orang tanya, ambil ustaz, aku lain. Dalam bab itulah tuan nak ceritakan. Yang berkemampuan, silakan. Saya senang je, berkemampuan, silakan. Yang tak berkemampuan, jangan. Itu je nasihat penaja. Wallahualam. Diriwayatkan oleh, nak tunggu bini setuju, bila agak-agak bini setuju? Ramai-ramai ni siapa setuju angkat tangan?
Aku macam tak percaya saja. Nak tunggu dia setuju mana? Ada orang kata ustaz nak kahwin baru langkah mayat. Engkau tak mati je nak langkah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi jawab, bahwasanya engkau mengadakan sesuatu sekutu bagi Allah sedangkan dialah yang cintakan kamu. Kemudian apa? Dosa yang besar. Nabi kata, membunuh anakmu kerana takut makan minum bersamanya, tak cukup makan. Bunuh anak kerana tak cukup makan, yang kedua. Kemudian Nabi tanya lagi, apa lagi? Maka kembali Ibnu Mas'ud bertanya, beliau menjawab, melakukan perzinahan dengan isteri tetangga. Nampak? Tiga dosa besar. Satu, menyekutukan Allah. Satu. Dua, bunuh anak kerana bimbang tak cukup makan. Dia bunuh anak ni sekarang payah ni kan. Zaman-zaman sekarang kan bunuh yang makan pil tu, pil ni biar mati anak tu, jangan beranak. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga tadi ialah melakukan perzinahan dengan isteri jiran tetangga. Itu antara dosa besar. Nanti kita sambung balik pada ayat yang seterusnya, ayat 32 tentang insya-Allah pada minggu yang mendatang. Kita menyambung kitab kita ni tuan-tuan untuk habiskan sedikit kitab kita ni. Banyak lagi, tapi kita pindah kepada tajuk baru setelah kita habis tajuk Islam, pengertian Islam, kenapa dia datang, untuk apa dia datang, tujuan dia datang. Pengertian Islam pun dah habis, kita masuk pada iman dan ciri-cirinya. Betul? Iman dan ciri-cirinya. Betul? Iman dan ciri-cirinya ataupun iman dan Islam? Iman dan Islam. Okey, sambung muka surat. Kalau kitab saya ni muka surat 35. Iman dan Islam. Yang ada kitab tu muka surat 45. Dan tersebut dalam hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abu Qais, "Amurukum bil iman, amurukum bil imani billah wahdah. Atadruna ma manamal imanu billah wahdah. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu wa iqamu shalah wa ita'uz zakah wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum." Maksudnya, aku menyuruh kamu beriman dengan Allah yang Maha Esa. Adakah kamu mengerti apa dia yang dikatakan beriman dengan Allah yang Maha Esa? Itulah penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Dan dia kata yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan menunaikan 1/5 daripada harta rampasan perang. Aku suruh kamu beriman dengan Allah yang Maha Esa. Satu. Se. Tunggal. Adakah kamu mengerti apa yang dikatakan beriman dengan Allah? Kamu tahu tak apa yang dikatakan beriman dengan Allah? Iaitu penyaksian bahawa tidak ada Tuhan selain daripadanya. Percaya bahawa Tuhan, tak ada Tuhan melainkan Allah. Satu saja. Macam mana Allah ni ustaz? Allah kita tidak dapat lihat dengan mata kita. Sekarang bukan masa kita nak lihat. Habis macam mana? Tiap biasa benda ada, maka dia boleh dilihat. Tapi kenapa tak dapat lihat? Tuan-tuan dengar suara saya kan? Tuan-tuan nampak suara saya? Tuan-tuan boleh pegang suara saya? Tuan-tuan tak boleh pegang suara saya. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan nampak, apa tadi, cium bau durian. Tuan-tuan boleh pegang bau durian? Ini durian, ini bau durian. Tuan-tuan tak boleh pegang bau durian. Benda ni jatuh. Jatuh. Tuan-tuan tak kata kerana ada tenaga tarikan graviti. Mana dia tenaga tarikan graviti? Ada, tapi tak ada pegang, tak ada nampak tenaga tarikan graviti. Kipas ni berpusing. Laju kipas ni pusing. Lampu ni menyala. Kenapa? Karen. Ada karen. Tapi tuan-tuan pun tak nampak mana rupa karen. Tak boleh pegang. Yang penting tuan-tuan percaya adanya karen. Kalau tak percaya juga, pegang. Pegang, tengok ada tak ada karen. Peganglah. Takkan meninggal kita. Jadi itu, kita percaya dah. Nak cari lebih daripada itu, bukan semua benda, bukan semua benda yang kita ada ni kita dapat pegang. Nampakkan benda, semua ada benda yang ada ni kita dapat,
kita dapat sentuh, kita dapat rasa, bukan? Ha, tuan-tuan makan cili rasanya pedas. Mana satu pedas, mana satu cili? Ha, begitu juga Allah Ta'ala ada, dah percaya. Dia tak sama, dia tak serupa dengan makhluk ini. Dia tak sama, dia maha agung. Macam mana? Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Jangan fikirkan tentang zat Allah Ta'ala. Banyak lagi kerja kita nak fikir. Dunia ni, alam ni. Tadi kalau kita cerita, Allah Ta'ala tahu berapa lai daun yang ada kat dunia ni. Tuan-tuan tahu? Tadi dalam kuliah dekat masjid tadi, kisah nama Allah Al-Musi, yang melingkungi, yang mengetahui. Dia mengetahui berapa lai daun-daun, berapa banyak udara yang bertiup, berapa banyak angin yang berembus, berapa banyak rambut di kepala, berapa banyak bintang-bintang di langit. Semua dia tahu. Berapa banyak semut, berapa banyak semut pun dia tahu. Semua dia tahu. Kita tak tahu. Ha, kita apa benda yang tahu kan? Misai apa lagi, gigi apa batang pun tak tahu. Ha, tak tahu. Itu pun action. Macam dah pandai je. Kadang dia tak sama. Maka dia kata tiada Tuhan, bahawa menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan dia saja. Dia saja satu Allah. Yang lain tu bukan Tuhan. Topekong, topekong tu bukan Tuhan. Sayang kenapa orang sembah lagi topekong. Zaman era moden, zaman hari ini tuan-tuan. Zaman era moden hari ini. Kenapa orang sembah lagi topekong? Zaman era ni tuan-tuan, sepatutnya iman manusia ni bertambah kuat. Ha, sepatutnya iman manusia ni bertambah kuat. Saya baca kepada anak murid saya surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, kami tutup mulut mereka ni tak boleh cakap. Lalu berkata tangan mereka ni, kaki mereka jadi saksi apa yang mereka buat. Saya baca surah Fusilat ayat 21. Kulit manusia ni besok akan cakap, akan bercakap apa yang manusia buat esok. Kulit kita ni akan bercakap di hadapan Allah apa yang kita buat. Anak murid kata, mana ustaz nak cakap? Dia bukan ada lidah. Macam mana dia nak cakap ustaz? Biar benda sabar. Bagus juga anak murid bersanggah macam tu tuan. Kurang-kurangnya bila dia cakap macam tu, kita bolehlah beri penjelasan. Saya kata, handphone awak ada lidah. Telefon awak ni ada lidah. Macam mana boleh keluarkan suara? TV awak ada lidah. Macam mana boleh keluarkan suara? Kalau hari akhirat besok Allah kata kulit bercakap, percayalah. Tuan. Ha, percaya cukup. Jangan tuan-tuan nak pergi belah dalam lidah nak tengok kulit ni ada lidah tak. Buang masa, kata orang jauh, waste time. Ha, wallahualam. Hadis ini memberi faham kepada kita betapa adanya hubungan erat di antara iman dan Islam. Iman maknanya percaya. Islam artinya tunduk. Ha, tuan-tuan percaya tak anjing bersifat garang? Percaya tak anjing bersifat garang? Jadi anjing ni biasanya menggigit orang. Percaya tak? Bila tuan-tuan percaya, tuan-tuan berpergi juga memang nak kena gigit ke tu? Ha, semalam saya cerita pasal Allah jadikan kita kat dunia ni, dekat Besulung, pasal baru buka kitab. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia ni, kata Allah, sebagai khalifah. Khalifah ni diterjemahkan dalam bahasa mudah tuan, pengurus, untuk mengurus dunia. Manakala Allah adalah pengarah. Pengurus kalau tak nak ikut cakap pengarah, apa jadi agak-agak? Allah ni pengarah. Allah kata buat, buat, buat. Manusia adalah pengurus. Kalau pengurus tak nak ikut arahan pengarah, apa jadi agak-agak? Kan? Katalah tuan-tuan jadi syarikat besar, syarikat telekomunikasi. Tapi pengurus tak nak dengar cakap pengarah. Apa tuan-tuan buat? Nah, apa pengurus degil kepala batu ni kata? Buang aje lah. Sebegitulah Allah jadikan kita ni pengurus. Maka di antara Islam dengan iman dan Islam, tidak boleh dipisahkan. Di mana Islam itu sendiri menjadi salah satu daripada prinsip iman. Iman itu pula dilahirkan dengan Islam. Iman itu dilahirkan dengan Islam secara amali. Kita buat dengan Islam. Percaya tak kepada Allah bulan Ramadan? Bulan Ramadan tuan-tuan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajib atas kamu ni berpuasa sebagaimana diwajib atas orang dulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Macam ni kita dah puasa, saya dah banyak cakap ni, balik rumah dah penat dah.
Rumah tak ada, anak tak ada, bini pun tak ada. Buka peti ais, tengok dalam peti ais tu air yang belanda berpeluh-peluh dalam botol tu. Line clear. Clear. Saya nak tanya tu akan ambil tak agak-agak. Alamak. Alamak, line clear. Semalam saya puasa tuan. Kita puasa. Bila puasa ni letih biasalah. Bila letih duduk dekat bilik tu. Lepas tengok urusan budak masuk kat bilik kita. Tengah duduk-duduk orang rumah bawa pula nasi satu bakul dengan ikan pari Tanjung masak asam pedas. Pelapornya aku. Lain clear ni kata. Kan cikgu-cikgu tengah jaga budak biasa. Masuk aja dalam bilik tu pedal aja lah kan, orang bukan tahu. Bedal tak bedal? Tak bedal, letak nasi tu kat tepi sial. Pakai lengkau nasi. Pakai lengkau nasi. Sebab apa? Kerana iman itu dia hasil daripada Islam. Islam tu hasil daripada iman. Buah dia membuahkan Islam. Nampak tak? Bila kita percaya, buah dia amal. Kita percaya tuan-tuan, orang perempuan kan percaya kan. Bila sembahyang kan biasanya tutup aurat. Masuk masjid ditutup. Kamai lawah tutup dia. Bila sembahyang pun ada berani main lebih kurang aja berani. Tak ada orang ni line clear. Boleh? Boleh macam tu? Tak boleh. Tuan-tuan akan melahirkan bila ada iman, dia akan lahir ketundukan kepada Allah Islam. Biasanya mandi wajib lah tuan. Mandi wajib bagi jemaah. Tak macam mana lupa niat. Roh-roh dah habis di mekolah air. Habis kecut segala-galanya. Duduk dalam masjid, tengah imam baca khutbah, teringat, tadi aku niat mandi sunat Jumaat lah. Saya nak tanya, tuan-tuan semayang Jumaat ke tuan balik? Balik ke semayang Jumaat? Balik, bongkok. Bukan orang tahu pun. Ini yang maksud dia, iman membuahkan Islam. Islam menambah iman. Dia saling kait berkait tu kan. Bila orang perempuan tahu tutup aurat wajib, dia mesti tutup aurat. Sebab ini perintah Allah. Ini penting nak faham soal agama. Saya tanya orang dekat Pek Sulung, kenapa tuan-tuan masuk hutan jumpa babi hutan dengan ayam hutan? Tembak apa? Dia kata ayam hutan. Saya kata kenapa tak tembak babi hutan? Babi hutan mana boleh makan ustaz? Saya kata ya ke? Yalah. Ya ke? Saya kata yalah. Betul ke pakcik babi hutan tak boleh makan? Dia kata ya. Saya kata siapa yang beritahu babi hutan tak boleh makan? Babi hutan boleh makan, saya kata. Dia tengok saya pula. Ya betul ustaz ni. Cuma tak boleh dimakan. Baru dia faham. Kalau babi hutan tak boleh makan, dah lama babi hutan mati. Faham? Kena faham soalan tu. Masuk balik hutan, saya kata jumpa gajah dengan kancil. Tembak kancil ke tembak gajah? Cuba bayangkan Haji Latif tembak gajah. Bukan sup kepala gajah kat depan tu. Kenapa tak tembak? Sebab tak boleh dimakan. Siapa beritahu? Agama. Ini pentingnya kita faham soal agama. Dengan ikrar syahadah mengerjakan ibadah dan melaksanakan hukum syariah dalam semua perkara. Beriman seseorang itu ialah dengan kepercayaan yang menjadi akidah tanpa syak dan waham. Syak ni maknanya 50%. 50% dia percaya tak percaya. Waham ni 25% dia percaya. Tak ada syak. Ya ke? Tak ada. Awak percaya Allah ada? Percaya. Percaya Allah berkuasa? Percaya. Percaya Allah mendengar? Percaya. Tak ada timbul ya ke? Itu tak ada. 100%. Dan dengan rukun iman dan Islamnya seorang itulah dengan pengakuan serta amalan yang menjadi tanda kepada kita. Namun begitu, jika sekiranya berlaku ikrar syahadah, dia mengucap dua kalimah syahadah dan menunaikan fardu, sedangkan hatinya tidak ada lagi, tidak ada kecayaan atau ragu-ragu atau tidak memperngakui akan hukum Allah, maka orang itu dihukumkan tidak beriman. Nampak? Ulang sekali lagi, bacakan dua tiga kali baru faham. Namun begitu, kata dia, namun begitu dia kata, tanpa syak dengan rukun-rukun iman dan Islam seorang itu ialah pengakuan-pengakuan serta amalan yang menjadi tanda kepada kita. Namun begitu, jika seseorang berlaku ikrar, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia mengucap dengan lidah dia, dan dia kata, dan menunaikan, dia buat dengan anggota dia, dia buat sembahyang, dia buat puasa, dia buat, akan tetapi atau tidak mengakui
kepercayaan, sedangkan hatinya tidak ada kepercayaan. Hati dia ragu-ragu, hati dia tak confident. Habis orang buat, kita buatlah. Hati dia ragu-ragu atau tidak memperakui akan hukum Allah, maka seseorang itu dihukumkan tidak beriman, masih tak beriman lagi. Dia tak nak dalam hati kita ni ada ragu-ragu. Ada orang dia tak percaya terus, ini kafir. Macam peristiwa Isra' dan Mi'raj, zaman tu, zaman Nabi, ada orang tak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj kerana perjalanan Nabi kita daripada lepas subuh sampai, daripada lepas isyak sampai subuh, dia tak percaya. Dia tak percaya sebahagian keluar daripada Islam. Zaman sekarang ada orang tak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia kata kalau Nabi naik lapisan langit yang ketujuh dalam keadaan Nabi tak pakai oksigen, matilah Nabi. Saya pilot, kata dia. Dia cakap begitu dalam keadaan. Boleh. Walau demikian, dia kata saya masih lagi percaya, saya masih Islam, saya percaya kepada Quran, cuma tak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi ni. Kafir. Jadinya sebab yang menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj dalam Quran, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna aulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya dengarlah orang-orang yang ustaz-ustaz yang berkuliah dalam radio, dalam TV, dan berkaitan dengan kelajuan cahaya, kelajuan bunyi, kelajuan supersonik, apa semua tu kelajuan. Ya, tapi kita orang kampung ni cerita mudahlah. Kita cerita mudah bahawa Nabi diperjalankan. Bila Nabi diperjalankan, kita buat cerita mudah, yang mudah. Nak supersonik, supersonik, sonik, super, supersonik ni, payah nak dengar, orang pun tak tahu apa dia supersonik. Kita pun tak tahu, kita cerita mudah. Semut tonggek pergi IJN. Orang tentu semut tonggek tak percaya, tapi tak mustahil. Haji Latif nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi IJN, dia singgah masjid Pek Songkat semayang. Habis semayang, subuh tadi dia pergi dekat pokok asam tadi. Semut tonggek tu pun jalan masuk dalam kocik dia. Masuk dalam kocik. Semut tonggek, akhirnya Haji Latif pun pergi. Pukul 8, pukul 10.30 sampai IJN. Semut tonggek ni keluar, ini IJN rupanya. Cerita bangunan besar ini rupanya. Pukul 12, Haji Latif balik. Pukul 2 sampai Masjid Jamek Pek Songkat. Kawan dia tanya, Gek, kau pergi mana Gek? Lagi mana Gek? IJN, kata dia. Apa kata kawan dia? Lu gila apa? Mana nak jalan, belum sampai seberang Pek Songkat dah kena langgar. Kalau dia berjalan sendiri memang tak sampai. Tapi kalau dia diperjalankan, harus dia boleh sampai. Allah perjalankan Nabi. Tuan-tuan nak pelik apa? Tuan? Malah lebih cepat, mungkin sesaat pun Allah tak boleh bagi buat Nabi berjalan begitu, tuan. Dan tidak, walaupun masih dinamakan Islam, sebagaimana yang berlaku pada setengah orang Badwi di taman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ nanti kita sambung pada tajuk Islam tidak boleh dibelah bagi. Apa maksud belah bagi ni, tuan-tuan? Tak boleh contohkan belah ambil kapak pula belah. Bukan maksud belah bagi itu begitu. Islam tak boleh tuan-tuan percaya satu bahagian, yang satu bahagian ni tak nak percaya. Contohnya tuan-tuan percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab. Tuan-tuan tak percaya kepada Rasul, habis, dikira tak pakai. Percaya Allah, malaikat, kitab, Rasul, cuma tak suka pada malaikat. Contoh tuan-tuan kata, saya ustaz, dalam banyak-banyak malaikat yang paling saya benci, contoh, yang paling saya benci malaikat Israel, ustaz. Kenapa pula dicabut nyawa laki saya? Tak boleh. Tuan-tuan benci malaikat Israel tu bermakna tuan-tuan benci Allah. Sebab Allah Ta'ala yang jadikan malaikat Israel tu, tuan. Itu kaedah yang kena faham begitu. Nanti kita akan sambung pada minggu yang mendatang, insyaAllah. Faham kan? Saya dah agak. Tuan-tuan faham nak saya dah agak. Pada itu insyaAllah. Sambung balik pada minggu mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dhikrin.
Rabbana atina fil dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.